Pengarah filem Syamsul Yusof dilaporkan enggan menceraikan isterinya Puti Sarah ketika prosiding sebutan kes di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan awal pagi tadi. Susulan keputusan ini, mahkamah telah memerintahkan kedua-dua pihak melantik jawatan kuasa pendamai JKP dalam permohonan cerai itu. Puti Sarah ketika ditemubual pihak media meluahkan rasa terkejut dengan keputusan yang dilakukan oleh Syamsul Yusof ini. Malah dia juga tidak menyangka pengarah filem itu enggan menceraikannya, apatah lagi mereka sudah lebih setahun tidak bersemuka. Dia tak nak lepaskan Sarah sebab dia rasa boleh berdamai lagi dan dia kata masih ada sinar. Sedangkan Sarah masuk hospital hari itu pun tak jenguk, tak tanya khabar. Ibu kepada dua cahaya mata ini juga tidak tahu apa yang menyebabkan Syamsul mengambil keputusan begitu. Dalam masa yang sama, dia turut berharap suaminya itu dapat melepaskannya pergi dan mengakhiri hubungan rumah tangga mereka dengan cara yang baik. Susulan keputusan dari Syamsul ini, Puti Sarah terpaksa mengemukakan bukti baru kepada mahkamah dengan mendakwa dirinya pernah dipukul oleh suaminya. Puti Sarah memberitahu dia tidak membuat sebarang laporan polis selepas kejadian kerana masih ada rasa cinta kepada suaminya itu pada waktu tersebut. Menurut peguam syarie yang mewakili Puti Sarah, Dato' Abidin Abdul Kadir, dia berkata insiden dipukul itu merupakan salah satu fakta anak guamnya keluar rumah. Itu antara fakta mengapa Sarah membuat keputusan keluar rumah. Kami kemukakan fakta ini selepas Syamsul menuduh anak guam saya bertindak keluar dari rumah, mesyus. Pelakon wanita itu turut mengatakan pada ketika itu ibu mertuanya Datin Padimah yang menyelamatkannya dengan membawanya keluar dari rumah tersebut. Malah Puji Sarah memberitahu Syamsul sendiri tahu mengapa dia mengambil keputusan untuk keluar dari rumah pada ketika itu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.